Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, lingkungan Santa Ana di Wilayah 7 berdiri pada tahun 2018, di mana saat itu terjadi pemekaran yang nama awalnya Maria Bunda Rosario III atau disebut lingkungan MBR 3. Sehingga yang saat itu jumlah umatnya lebih dari 100 kakak harus terjadi pemekaran. Maka lingkungan baru itu memilih nama Santa Ana. Kenapa memilih Santa Ana? Yang pertama, didasari dari Bunda Maria. Santa Ana adalah ibu dari Maria. Maka sudah layak dan sepantasnya untuk kita menghargai, meneladani ibu dari Maria. Yang kedua adalah berawalan dari huruf A, sehingga memudahkan umat dan warga untuk mengingat nama lingkungannya. Santa Ana diperingati setiap tanggal 26 Juli. Ana berarti rahmat atau karunia. Santa Ana juga menjadi pelindung ibu hamil, keluarga, khususnya keluarga yang diberkati dengan anak-anak untuk mengurus dan merawat anak-anaknya. Santa Ana di wilayah 7 Duri Kepak melingkupi area Asem Raya, Asem 2, Asem 2A, Asem 3A, Asem 3B. Hingga Juli 2020, lingkungan Santa Ana terdiri dari 36 kakak. Mayoritas berusia lansia. Profesinya juga beraneka ragam. Ada dokter, bidan, akuntan, ibu rumah tangga, pensiunan, dan macam-macam. Di usianya yang kedua ini, semoga Santa Ana semakin bertumbuh dan lebat. Selamat ulang tahun lingkungan Santa Ana. Selamat pesta nama. Semoga lingkungan Santa Ana terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta berbuat lebat, menabur kebaikan agar menjadi berkat bagi semua orang dan sesama. Maju terus, sukses terus, bertumbuh terus, jangan kasih kendor. Halo seluruh umat lingkungan Santa Ana, saya Romo Allen. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh umat lingkungan Santa Ana. Semoga selalu bekerja sama dengan baik dan selalu membina komunikasi di antara kita supaya umat lingkungan Santa Ana semakin jaya dan paroki kita semakin jos. Oke, dah. Rekan-rekan lingkungan Santa Ana wilayah 7 yang saya kasih semua, saya dalam kesempatan ini pamit karena saya akan melaksanakan tugas baru di Kusupan Agung Palembang per 10 Agustus. Maka saya ucapkan banyak terima kasih untuk lingkungan Santa Ana. Saya ingat pada tahun 2018 saya mendampingi lingkungan dan ada pertemuan, kunjungan pastoral dan sebagainya. Telah diberikan kepada saya oleh Ketua Lingkungan Anda, Saudari Yudit, kenang-kenangan yang sangat indah, pasti berkesan, pasti mengingatkan akan keakraban, cinta kasih satu sama lain. Terima kasih, doa saya Anda selalu sehat, bahagia, dan semangat untuk mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo, selamat siang semua warga lingkungan Santa Ana, terutama para lansia, opa-opa, dan oma-oma yang terkasih. Saya harapkan saya menjumpai Anda melalui video ini dalam keadaan sehat, penuh semangat, sukacita, dan selalu yakin Tuhan Yesus menjaga kalian di masa yang sulit ini. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan saya sudah ada di MBK 2 tahun 10 bulan. Dan pada tahun 2019 yang lalu saya mendampingi wilayah 7
dan lingkungan Santa Ana termasuk di dalamnya, saya bersuka cita bisa menjumpai Opa Oma sekalian dalam pelayanan saya. Saya juga bersyukur bahwa dalam kata-kata, dalam percakapan, dalam sharing rohani saya disemangatkan, dikuatkan, diteguhkan. Tapi saya juga menyampaikan terima kasih juga atas segala kebaikan yang pernah diterima dalam pelayanan saya, juga mohon maaf berlimpah atas keterbatasan dalam pelayanan saya. Dan di sini ada semacam penghargaan ya, anugerah begitu yang saya terima, tertulis di sini, warga lingkungan Santa Ana Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel mengucapkan terima kasih atas dampingan dan pelayanan Romo Wilibaldus Kebo Okarm. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi pelayanan saya yang sederhana. Semoga Opa dan Oma di lingkungan Santa Ana diberkati selalu. Saya juga mohon doa untuk pelayanan saya di tempat yang baru. Warga lingkungan Santa Ana, salam sejahtera untuk kamu semua. Selamat ulang tahun yang kedua. Kita percaya Santa Ana, ibu dari para ibu, pasti akan selalu melindungi kita, karena tak seorang pun ibu yang menginginkan anaknya menderita. Mari kita selalu percaya pada Santa Ana, ibu dari para ibu. Tetap semangat dalam lindungan Santa Ana. Santa Ana menerima selamat ulang tahun.